Pemirsa butuh peran serta semua pihak untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Betul sekali, dan salah satunya adalah partai politik yang punya andil besar membuat kebijakan lewat para kader yang duduk di legislatif serta eksekutif. Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa bisa cepat meningkat bila banyak pelaku usaha baru yang bermunculan. Sayangnya di Indonesia hal tersebut seolah jalan di tempat. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, pelaku usaha di Indonesia terbilang minim dengan porsi kurang dari 2%. Data Global Entrepreneurship Monitor GEM di tahun 2014, jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 1,65%. Jumlah tersebut tidak meningkat signifikan selama 2 tahun terakhir. Butuh peran semua pihak untuk bisa merangsang pertumbuhan pelaku usaha, termasuk salah satunya partai politik. Mereka mampu membuat kebijakan yang tepat lewat kader yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Hal ini menjadi bahasan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo saat memberikan kuliah umum di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, Senin siang. Partai politik menciptakan kader-kader yang nanti berperan di legislatif eksekutif, sudah jelas. Jadi diharapkan partai politik juga sadar bahwa melalui mereka banyak bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur yang dibutuhkan. Karena Indonesia ini perlu menumbuhkan entrepreneur, khususnya di daerah, sehingga lapangan kerja bisa terbuka lebar, ya, sehingga pekerjaan juga bisa dinikmati oleh generasi muda yang tumbuh, dan disitulah merupakan titik balik bagi Indonesia untuk maju. HT juga mendorong para mahasiswa untuk mau terjun menjadi pelaku usaha, dengan begitu lapangan kerja dan pendapatan negara akan bertambah. First meet up kan dengan Hari, terus banyak motivasi yang didapat, bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan bagaimana bisa berpolitik dengan baik. Dalam kesempatan ini, MNC Group memberikan dana pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi. Bantuan ini harapannya bisa memacu mereka untuk giat belajar dan memberi kontribusi positif bagi bangsa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Tim Liputan MNC Media melaporkan.